Tuan rumah mai dah, tuan rumah. Tu dia. Dia duduk sini tapi dia tak jaga. Kita mai jaga pokok, dia marah. Tu tu tu. Oh, tu 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 tu, tu marah. Okey, selamat petang. Ha, kawan-kawan yang apa tu tanam pokok durian. Okey, sekarang musim kemarau, tetapi kanker telah apa tu banyak di pokok-pokok kawasan saya tanam ya. Okey, hari ini saya mai apa tu kikis pula. Senang bahasa kita, kikih ya. Kikih keluar. Dia pun nak ambil dah. Tu tu tu. Dia apa? Dia buang dah, dia buang. Okey, bila kita nak kikih, kita kikih sampai apa tu dia punya isi habis ya, dalam sampai dalam. Okey. Nanti kita buh ubat lah. Buh ubat. Okey. Sini bersama. Ni dia mai dah ni, ni. Dia mai dah, dia marah ni. Okey. Sekarang kita kikis dah ni pula. Nampak tu. Ini adalah kanker. Kanker ayak eh. Kita kena bagi habis yang dia. Yang hitam-hitam ni. Okey, lama dah tak tunjuk video. Hari ni pun saya buat banyak pokok dah ni. Okey. Kikis keluar. Serangga pun banyak ya. Dia naik dari kaki, dia pergi dekat tangan. Bagi dia duduk tapi dia tak mau jaga. Sekarang kita mai jaga, dia marah kita pula ni. Serangga ni. Kikis sampai habis ni. Dia mai dah. Kita nak buat video pun dia ganggu. Inilah cara dia. Cara dia kawan-kawan ya. Kita kikih ni pokok ni banyak kena kanker ni. Tapi jaganya tu lah. Kita buang dia kulit, kita buang dia punya ini sampai dalam ni. Okey. Lepas tu kita buat ubat. Ubat dia ada jual di kedai racun ya. Jadi pitanya kat apa kedai racun dia apa beritahu lah. Tapi saya guna Elite. Jenama dia Elite. Ni jaga bersih ni. Kena buang pula ni. Yang kita kikis-kikis ni kena ambil buang. Nah, ambil buang lah. Kena simpan. Banyak juga kena ni. Bawah ni lagi. Satu pokok ni ya sampai 3, 4, 5 tempat ni. Ni. Tu. Dia mai juga tu serangga tu. Kita nak jaga pokok dia pernah mai. Okey. Mana lagi? Okey. Nanti kita buat ubat ya. Okey, ini ubat ya. Bila saya kikis, saya buh Elite ni. Pada mula kita, saya buh yang cayak dulu. Mungkin esok ke apa ke saya mencuh jadi pekat sikit, saya mai boleh. Tu dia serangga pun dia nak buh juga. Sangga pun nak tolong buh juga ni.
Nanti bila dia hilang-hilang gini ya. Okey, hilang macam ni. Bila kita buang dia akan sembuh semula ni. Jangan tak buang. Kalau tak buang dia rosak sampai dalam. Ini tang dahan-dahan yang kita buang ni kita bolah sikit. Ni. Kita ranting-ranting dahan-dahan dia. Kalau boleh tu. Bolah sikit. Ya. Ini yang bekas-bekas pun ni kita bolah bagi. Bagi bau-bau dia. Ini serangga ni yang duk nak puas sangat ni. Okey, ini dulu kawan-kawan ya. Saya bagi tahu kawan-kawan sedikit sebanyak tentang kanker ni. Ubat dia ada ya. Jangan duk bimbang, duk resah pula. Bila jadinya ni. Senang ya. Kita buang daun, buang ranting bagi dia boleh masuk cahaya ke pokok, cahaya matahari ni. Lepas tu kita buang dia punya kulit. Buang sampai dia punya hitam dalam. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton ya. Okey, terima kasih.